Bahkan daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki daripada Najat, ya, datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadap Nabi dalam keadaan rambutnya yang kusut masai, dan kami mendengar suaranya tapi tidak memahami kata-katanya. Setelah hampir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terus bertanya mengenai Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ialah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Laki-laki tersebut bertanya, masih adakah sembahyang yang lain yang diwajibkan oleh Allah kepadaku? Nabi SAW menjawab, tidak ada. Kecuali jika engkau ingin melakukan secara sukarela, iaitu sembahyang-sembahyang sunat. Seterusnya, kamu hendaklah berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, masih adakah puasa lain yang diwajibkan ke atasku? Menjawab, baginda, tidak ada. Kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela, iaitu puasa-puasa sunat. Nabi SAW meneruskan sabdanya, hendaklah kamu keluarkan zakat. Kemudian laki-laki bertanya, adakah terdapat zakat lain yang diwajibkan kepadaku? Baginda menjawab, tidak ada. Kecuali jika engkau ingin mengeluarkannya secara sukarela, iaitu sedekah. Kemudian laki-laki itu beredar sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Dan Nabi SAW bersabda, dia amat beruntung sekiranya membenarkan, iaitu menepati apa yang diucapkannya. Sahabat-sahabat sekalian, hadis ini mungkin kita biasa dengar. Suatu hadis yang menceritakan bagaimana seorang sahabat Nabi daripada Najat datang berjumpa Nabi SAW di Madinah. Najat ialah satu wilayah di Saudi. Datang bertemu Nabi SAW di Madinah. Ya, dalam keadaan dia ni, sendiri dia ni, tengok ke fizikal dia ni, rambutnya kusut masai, pakaiannya pun comot, ya, mari nak jumpa Nabi SAW. Dan Nabi ni, tuan-tuan sekalian, dia layan sama je. Sama ada orang tu macam mana pun, dia layan sama je. Pernah satu hari, sedang Nabi mengajar kuliah, sedang Nabi duduk mengajar, ada seorang sahabat, orang Badui, ya, datang nak dengar kuliah Nabi SAW. Dia mari lambat. Dia mari-mari duduk belakang. Oleh kerana zaman Nabi ni tak ada mikrofon, yeah, jadi tak ada orang dengar. Dia duduk kita tengok. Kala-kala ada tempat kosong dekat sikit dengan Nabi SAW. Yeah. Badui ni, kita tahu perangai Badui ni, dia bukan ada disiplin. Dia ikut dia je. Lalu dia pun langkah. Langkah bawah lain. Sebab dia tengok depan Nabi ada satu kosong. Ada satu ruang kosong. Dia langkah duduk depan Nabi SAW. Takdir Allah Ta'ala, dia duduk di sebelah seorang laki-laki yang kaya. Sahabat Nabi yang agak kaya. Pakainya pun smart, wangi-wangian, kemudian serbannya pun hebat. Yeah. Dia ni Badui. Yeah. Bau petai pun ada, bau jering pun ada, masam ada, masim ada. Tuan-tuan boleh tengoklah Badui ni. Dia pakaian dia begitu. Itulah baju dia buat kerja, itulah baju dia buat tarik unta dia, itulah baju dia buat semayang. Dia mungkin tidak bersih, dia mungkin nampak kotor tapi tidak najis. Yeah. Dia kotor tapi tidak najis. Boleh semayang, sah. Yeah. Jadi dia duduk sebelah orang kaya. Menyebabkan sahabat Nabi ni tak selesa dengan dia. Yeah. Tak selesa sangat. Yeah. Kejap tengok dia, tak selesa. Lalu sahabat ni bangun, pindah tempat lain. Sahabat ni bangun, pindah tempat lain. Bila Nabi tengok dia bangun, pindah tempat lain, yeah, Nabi tu tanya sahabat tu, Kenapa kamu pindah? Apakah kamu takut bau badan dia berjangkit dengan baju kamu? Ke kamu takut wangi kamu pindah pada dia? Ke kamu rasa hina duduk sebelah dia, orang miskin? Nabi tegur sahabat. Sebab dia pindah tu kerana rasa jijik, rasa tak selesa dengan Badui tu. Bila Nabi tegur dia, sahabat ni tu sekalian, seorang yang sangat sensitif dengan teguran Nabi. Sebab kalau Nabi murka, Allah akan murka. Na'udzubillah. Bila dia tengok Nabi marah pada dia, maka dia mula rasa bersalah. Ya. Dia pun pergi dekat Badui itu, dia kata, maafkan aku wahai sahabatku, maafkan aku. Maafkan aku. Ya.
Ya Rasulullah, ya, demi menebus kesilapanku, kesalahanku tadi, rasa hina dengan miskin. Ya, tuan-tuan kena ingat dalam hadis Nabi SAW, Allah setiap perang, wa man ahana faqiran faqad barazani bil muharabah. Ya, wa man ahana faqiran, siapa-siapa hina orang fakir kerana kefakiran dia, sama dia bunyi gendam perang untuk perang dengan aku di akhirat, kata Allah. Na'udzubillah. Jangan hina orang miskin kerana kemiskinan, sebab tak ada orang nak jadi miskin atas dunia. Semua orang nak jadi kaya. Dia ni sahabat ni Nabi ni, dia rasa jijik dengan orang miskin, dia bangun, dia pindah. Bila Nabi tegur dia, dia pergi minta maaf dengan badui itu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, demi menebus kesalahanku, kesilapanku tadi, ya Rasulullah, aku sanggup beri separuh hartaku kepada badui itu, ya Rasulullah. Tengok sah. Aku sanggup bagi separuh hartaku kepada badui itu, ya Rasulullah, nak tebus kesilapan dia sikit. Tiba-tiba badui ini kata, ya Rasulullah, saya tak mau harta dia, Rasulullah, saya tak nak harta dia. Badui ini jawab, ya Rasulullah, saya tak nak harta dia. Nabi tanya, kenapa? Kata badui itu, aku takut penyakitnya berjangkit pada aku pula, ya Rasulullah. Aku takut penyakit dia tu berjangkit dengan aku, penyakit hina orang miskin, penyakit rasa jijik dengan orang miskin. Allah Rabbi na'uzubillah. Ini sahabat Nabi ni, dia datang daripada Najat, dalam keadaan rambut dia kusuk masai, dan dia mari berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mendengar suaranya tapi tidak memahami kata-kata dia. Tak tahu apa dia bercakap. Kata sahabat, dia ni bercakap tapi tak tahu dia bercakap benda, tak tahu. Kan ada orang macam tu, ada orang jenis bercakap sepanjang masa. Kadang-kadang kita pun tak faham cakap dia. Nak kata bahasa pekan, tidak pekan. Bahasa temeluh, tak peluh. Sekejap koi, sekejap kawan, sekejap kucing, tak tahu mana satu. Jadi ini kata sahabat, kata Nabi, hingga kami tidak memahami apa yang diucap oleh dia. Maka dia mari jumpa Nabi SAW. Hatta dana min Nabi SAW fa'izahu wa yus'al anil Islam. Maka dia tanya Nabi tentang Islam. Masya Allah. Tuan-tuan, jarang kita jumpa orang mari jumpa kita tanya tentang Islam. Biasa mari tanya kita, ada sumbangan tak? Ada derma tak? Ada makan tak? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaum wal lailah. Jawab Nabi ni, dia jawab soalan tu, dia kata orang tu mari tanya Nabi, ya Rasulullah, apa itu Islam? Nabi kata, kamu dirikan sembahyang 5 waktu siang dan malam, 5 waktu sehari semalam, 5 waktu semayang. Nabi jawab itu. Nabi tak kata Islam itu ialah suatu agama yang komplit, semua lengkap. Bengong kawan tu, tak faham. Nabi jawab sesuai dengan akal dia. Ni hebat Nabi SAW. Kalimah Nabi dipanggil Jawami'ul Kalim. Kalimah dia pendek, tapi lengkap. Dan di Nabi jawab kepada orang tu sesuai dengan tahap pemikiran orang tu. Kata Nabi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara dengan manusia ikut kadar kemampuan akal dia. Kalau kita bercakap tidak sesuai dengan akalnya, jadi fitnah. Sekarang ni yang riuh rendah satu dunia ni, duk balas sana sini ni, kerana menentang ni, handphone ni, media sosial ni, kerana yang tulis tu, dia tulis mengikut apa yang dia tahu, sedangkan yang membacanya tidak sama label ilmu dengan dia. Jadi fitnah. Jadi fitnah. Kita bercakap dia tak faham, jadi fitnah. Sebab itu nak buat macam mana sekarang? Sebab media sosial ni terbuka, semua orang nak kupas. Dalam hadis Nabi sebut, di antara tanda-tanda akhir zaman ialah berlakunya ruai bidah. Ruai bidah ni apa dia? Orang yang jahil, yang tak reti bercakap urusan orang ramai. Urusan semua manusia ni, bukan semua orang boleh bercakap, tuan-tuan. Bab hudud, bab qisas, kalau kita bukan ahlinya, tak sah bercakap. Cakap kita tu mengundang fitnah sebab kita tak reti. Contoh, ada orang kata, takkan kalau orang tu kena rogol, macam mana buat 4 orang saksi? Kalau dalam Islam ni kan, zina ni kena bawa 4 orang saksi atau dia mengaku. Dalam kes rogol, rogol tak sama dengan zina.
Mana rogol boleh bawa saksi? Ada orang nak merogol. Tuan-tuan, saya nak merogol. Mari tengok, mari tengok. Ya. Tapi dia bercakap benda yang dia tak faham. Sama juga bila disebut bahawa dalam Islam ni, kenapa kita tak boleh terima benda-benda yang menggambarkan bab-bab zina, bab-bab lewat, bab-bab video. Kenapa kita tolak? Sebab dia termasuk dalam masalah qazaf. Dalam Islam ni tuan-tuan, kalau kita tak tengok orang tu berzina na'uzubillah, ataupun lewat dan sebagainya, maka kita tak boleh membenarkan perbuatan tu sebab kita tak tengok. Ni ada video ni. Video, tuan-tuan sekalian, video ni bukan boleh jadi bahan untuk membuktikan bahawa orang tu berzina. Wallahu'alam. Sekarang teknologi cukup canggih. Dia ambil gambar orang lain, perbuatan zina mungkin orang lain, tapi dipadamkan sekali. Boleh jadi. Ataupun orang pak macam-macam. Sebab tu dalam Islam ni, orang yang mengaku dia melakukan zina, na'uzubillah, atau lewat, dia dihukum dulu. Dia tu kena hukum. Kita ni pelik, dia mari mengaku, kita siasat orang yang dituduh. Siasat yang kena tuduh. Hukum yang mengaku ni dulu. Sebab confirm dia mengaku dia buat. Sebab tu dalam zaman Nabi SAW, ada kes berzina, dia mari, ya Rasulullah, aku terlanjur berzina, dan dia mengaku. Maka Nabi hukum dia. Nabi tak tanya dia, kamu berzina dengan siapa? Nabi tak tanya pun. Tuan-tuan cuba buka peristiwa hukuman hudud dalam masa zina. Nabi hukum orang yang mari mengaku. Nabi tak tanya, kamu berzina dengan siapa? Sebab itu dah jadi tuduhan. Itu dah jadi tuduhan. Sekarang ni lagi bahaya, tuan-tuan. Tuan-tuan buat keluar video, tuan-tuan nak jatuhkan siapa? Tuan-tuan pilih, tompat ke tu imam? Oh, nak jatuhkan tompat. Okey, kita buat video. Kita ambil gambar tompat dulu. Bukan kampung ni, bukan pulau Serai ni. Pulau babi ke? Allahu Rabbi. Al-fitnatu na'imatun la'anallah man ayqazaha. Fitnah ni benda tidur, kata Rasulullah. Fitnah ni barang tidur. Allah laknat siapa yang mengejutkan fitnah. Siapa yang mula kejut fitnah, Allah laknat dia. Sebab fitnah dia, dan dia bangun dan dia jaga, dia tak peduli siapa, tuan-tuan. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Fitnah ni kamu kena takut, kata Allah Taala. Sebab bila dia serang, dia tak kena orang zalim saja, orang baik. Nabi kena fitnah, Aisyah kena fitnah. Aisyah kena fitnah. Masya-Allah. Apatah lagi kita. Sebab tu bila kita lihat ini, kadang-kadang sahabat Nabi kata, kami tak faham dia cakap apa. Cuma dia mari jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, apa itu Islam? Nabi kata, Islam tu kamu dirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kamu dan ditanya lagi, hal alayya ghairuhunna? Lain pada 5 waktu tu ada lagi tak sembahyang yang Allah wajibkan atas aku? Nabi kata, tak ada. Qala la illa an tatawwa'a. Malaikat yang sunat. Yang sunat. 5 waktu yang wajib. Lain pada tu tak ada. Malaikat yang sunat, 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 sunat. Kemudian Nabi sebut satu. Tiap cara Nabi jawab kepada orang ni. Nabi kata, Islam itu 5 perkara. Engkau mengucap syahadah. Sebut 5. Tak, Nabi kata satu, kamu semayang. Lepas tu Nabi sebut yang kedua. Wasiyamu syahr Ramadan. Kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Faqala hal alayya ghairuhu. Bila Nabi kata Allah wajibkan puasa, ditanya, apakah ada yang lain pada Ramadan? Nabi kata, la illa an tatawwa'a. Melainkan yang sunat. Yang sunat ada. Puasa Senin, Khamis, puasa hari-hari bulan masa musim gelap, Bardak, Saudak dan sebagainya. Ini puasa-puasa sunat. Termasuklah dia kat dengan kita sekarang ni, puasa hari wukuf. Jangan tinggal puasa hari wukuf kerana pahala besar sangat. Terlalu besar. Bagi orang yang tak pergi haji, maka sunat puasa hari wukuf jangan tinggal.
ya, kerana orang puasa wukuf ni diampun dosa oleh Allah Ta'ala setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, setahun yang akan datang bukan jamin kita buat maksiat. Jangan pula, kenapa buat maksiat? Allah dah jamin setahun. Nah, bukan begitu. Maksud ni, ibrah pada hadis ni ialah rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah. Bukan peluang buat maksiat. Rahmat Allah. Allah ampun dosa setahun yang dulu dengan rahmatnya. Dan Allah Ta'ala bentang rahmat untuk kita setahun dia akan datang. Ya, Allah Rabbi. Wa zakara lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kemudian Nabi kata Allah wajibkan pada kamu zakat. Faqala hal alayya ghairuha? Laki-laki tadi tanya lagi Nabi, ya Rasulullah, selain pada zakat ni ada tak yang lain yang Allah wajibkan atas aku pada harta aku? Qala la. Nabi kata tak ada. Tak ada. Hadis ni tuan-tuan benar-benar satu hadis yang Nabi menggambarkan Islam ni jangan rasa beban, dia mudah. Inna hazadin yusrun. Agama Islam ni agama yang mudah. Jangan beban. Jangan berat, jangan kita bagi hingga dia rasa, oh payahlah macam ni. Ya, susahlah macam ni. Tak, dia kata Allah wajibkan. Adalah kaedah pasti usah? Tak ada. Mereka sunat je. Ha, itu cara Nabi menyebabkan dia rasa, oh okeylah. Ya. Allah wajibkan puasa Ramadan. Dia tanya, ada lagi tak wajib siapa puasa Ramadan? Tak ada. Mereka sunat-sunat je. Menyebabkan dia rasa lega. Rasa ringan. Seorang Cina mu'allah mari jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya datang ni nak minta tolong ustaz sikit. Saya dulu masuk Islam. Dalam setahun lepas lah masuk Islam. Tapi saya masuk Islam pejabat qadi di satu daerah di Pahang ni. Data apa semua. Jadi saya mau keluar Islam. Saya pergi semula pejabat qadi. Saya minta borang keluar Islam. Dia kata tak ada. Dia kata macam mana pejabat besar macam ni tak ada borang keluar? Kalau ada borang masuk, mesti ada borang keluar. Jadi kata qadi tu borang keluar Islam tak ada. Saya tanya dia, pasal apa nak keluar dari Islam? Dia kata, payahlah. Saya ingat dulu Islam ni senang, payah rupanya. Kena semayang 5 waktu, kena bersunat, potong. Kemudian bulan puasa, kita lapar pun kena puasa. Ya, pagi-pagi tidur pun dah kena bangun, semayang subuh. Ya. Dia rasa berat. Kenapa dia rasa berat? Sebab kita letak semua kewajipan Islam atas tubuh dia dalam satu masa. Memang dia tak mampu. Saya duk perhati buah mempelam. Buah tu besar tuan-tuan. Okay. Ada satu mempelam tu sekilo lebih sebiji. Besar buah dia. Saya perhati buah tu, saya perhati tangkai dia. Katalah haula wala quwata illa billah. Macam mana tangkai tu boleh pegang buah dia seberat sekilo lebih? Tangkai kecil tu kan? Macam mana dia, Allah Ta'ala buat hingga buah besar itu boleh tahan oleh tangkai yang kecil itu? Bila kita renung balik, kita cek. Kenapa dia boleh tahan? Sebab dia membesar sikit. Kalau dia besar sekali, go putus tangkai tu tuan-tuan. Olehkan dia membesar tu, tak rasa. Tangkai tu tak rasa buah tu dia makin besar. Dia boleh tahan. Tuan-tuan tanam satu biji benih. Tunah dia tu kan lembut-lembut sangat. Allah lembut. Macam mana tunah yang lembut tu boleh tolak tanah yang keras, batu yang keras? Cuba tuan fikir. Kenapa boleh ditolak tanah yang keras? Jawapannya kan dia naik sikit-sikit. Dia naik slow. Dia membentuk kekuatan. Sama kita. Ya. Nabi SAW ajar sahabat Badui, sahabat Nabi ni bermudah. Jangan rasa Islam ni inna hazadin yusrun. Islam ni agama yang mudah. Ya. Tapi jangan bermudah-mudah. Islam agama yang mudah, tapi jangan bermudah-mudah dengan Islam. Ya. Walam yusadadin ahadun illa ghalabah. Ya. Dan siapa-siapa menyulitkan urusan Islam, kamu akan dikalahkan. Orang tak peduli Islam.
Bahaya tuan-tuan. Dia bahaya hingga dia rasa terbeban. Nabi hantar Mu'az bin Jabal ke Yaman. Mu'az ni kesayangan Rasulullah. Mu'az kesayangan Rasulullah. Satu hari Nabi panggil Mu'az. Dia berkata, "Ya Mu'az, sesungguhnya aku kasih pada kamu dan aku sangat sayang pada kamu kerana Allah Ta'ala." Nabi sebut pada Mu'az, "Wahai Mu'az, aku kasih dan aku sayang pada kamu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Nabi pegang tangan Mu'az, Nabi sebut demikian. Lalu kata Mu'az, "Ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, aku sayang pada kamu lebih pada aku sayang diriku, pada keluargaku dan pada mak ayahku, ya Rasulullah. Aku sayang pada kamu juga semata-mata kerana sayang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah." Nabi kata, "Ya Mu'az, jangan kamu tinggal pada setiap kali lepas sembahyang fardu kamu, jangan tinggal kamu zikir. Zikir ni jangan kamu tinggal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik." Ya Mu'az, lepas sembahyang fardu kamu jangan tinggal zikir ni. Apa dia? "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik." Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku menjadi hamba-Mu sentiasa ingat pada-Mu, ya Allah. Dan tolongkan aku, ya Allah, menjadikan aku hamba-Mu yang sentiasa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Dan Kau tolong aku, ya Allah, jadikan aku hamba yang paling dikasihi oleh-Mu, ya Allah. Jadi Nabi SAW pesan kepada Mu'az, tapi Nabi tak terbuk terus. Nabi kata, "Aku sayang pada kamu, wahai Mu'az." Mu'az bin Jabal ni utusan Nabi ke Yaman. Sebelum pergi, Nabi panggil Mu'az. Nabi kata, "Ya Mu'az, innaka satati qaumun ahli kitabin." "Hei Mu'az, kamu pergi ke negara Yaman, negeri ahli kitab. Orang Yahudi, orang Nasara, ahli kitab." Makna ahli kitab lain pendekatannya. Nabi pesan satu-satu, "Bila kamu sampai, wahai Mu'az, kamu suruh mereka mengaku Allah sebagai Tuhan. Itu dulu. Setelah sebati akidah mereka, yakin Allah sebagai sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, baru kamu beritahu Allah Ta'ala wajibkan atas kita sembahyang lima waktu." Setelah sebati sembahyang tu mereka dah jaga, dah rasa seronok, dah rasa minat, beritahu mereka Allah wajibkan kita yang kaya-kaya ni untuk keluar zakat kepada orang miskin di kalangan kita. Bukan aku nak ambil kaku, bukan nak balik ke Madinah. Bukan. Islam bukan datang nak jajah. Islam tak pernah datang menjajah negara. Islam datang membuka. Al-Fatuh. Islam mari buka. Islam tak pernah jajah. Sebab tu Islam tak pernah pergi tawan satu negara, ambil kekayaan negara tu, balik ke Madinah. Ya. Tidak. Kekayaan negara tu untuk negara tu. Adapun dalam peperangan, harta rampasan perang, itu lain. Itu harta rampasan perang kerana peperangan. Tetapi Nabi SAW duduk situ, Nabi lantik para sahabat, guna kekayaan, ambil harta orang kaya mereka, diberi kepada orang miskin di kalangan mereka. Tengok cara. Hadis ni, Nabi kata, tidak ada lagi melainkan zakat yang wajib. Kalau ada lagi yang lepas tu, Rasulullah, Nabi kata, melainkan yang sunat-sunat. Sunat ni sedekah. Ada masa kita kena bagi sedekah, ada masa kita bagi pinjam, ada masa kita keluar zakat. Itu macam-macam jenis. Ada masa kita kadang kita harta luqatah. Kita berjalan, tiba-tiba jumpa barang yang orang jatuh. Kalau kita jumpa barang yang kita temui, barang orang jatuh, maka kita kena iklan. Kena iklan barang tersebut. Setengah riwayat mengatakan iklan selama 3 bulan. Ada yang mengatakan iklan sampai kita yakin dalam tempoh orang ramai yang sepatut tahu, dia tahu. Ada seorang lelaki di Madinah, seorang pemuda di Madinah. Dia ni setiasa beribadah pada Allah Ta'ala, ulalik ke masjid, ulalik ke masjid. Satu hari dia balik daripada sembahyang Zuhur. Maka dia lalu nak pergi balik rumah dia, dia jumpa satu benda dalam bekas. Satu barang dalam bekas,
terjatuh atas jalan, tapi jatuh tengah jalan. Maka dia pun ambil bekas tu, dia tengok ada macam ada benda dalam tu. Dia pun buka tengok, ada satu batu permata. Cantik sangat. Dan yakin batu permata ni orang yang terjatuh. Maka dia pun tuan elan. Dia kata, tuan-tuan, ni siapa punya ni, siapa terjatuh ni. Dia elan. Siapa-siapa yang ada barang tercecer, sila jumpa saya ni, barang yang ada. Dia beritahu 5-6 kali dia elan. Orang lalu, tak ada seorang pun mengaku. Seorang pun tak ada mengaku. Zaman tu, tuan-tuan, zaman para sahabat, tak ada mengaku. Zaman kita tak ada elan mengaku dah. Akhirnya, oleh kerana barang tu dalam simpanan dia, dari segi syarak, kalau kita elan sampai maksima setahun, tak ada siapa mengaku, barang tu boleh kita guna. Dia nak guna permata, permata tu sangat mahal, mahal, mahal sangat, cantik. Maka dia beritahu kedai-kedai dekat tu, dia kata, kalau ada orang datang beritanya, kalau ada orang datang tanya, barang dia hilang, kamu beritahu dia, barang tu, barang ni aku simpan. Rumah aku belah sana, beritahu dia, suruh datang rumah aku. Dia pun balik. Balik rumah dia. Selepas asar, dia jumpa tadi waktu zuhur. Selepas asar, ada seorang tua, melilah duduk cari barang dia. Hingga orang tanya, kamu cari apa? Dia kata, kamu ada jumpa tak? Aku tercecer barang berharga. Siapa-siapa yang jumpa, aku nak beri padanya 100 dirham. Sorry, 1000 dirham. Aku nak bagi padanya 1000 dirham. Siapa yang jumpa? Kata dia, kami tak jumpa. Dia, kamu jumpa tak? Tuan-tuan, siapa-siapa yang jumpa, aku nak hadiah padanya 1000 dirham. Orang di kedai tu dengar. Dia pergi jumpa pakcik tu. Pakcik, pakcik hilang barang ya? Ya. Satu barang berharga dan satu bekas. Kalau siapa jumpa, aku nak bagi dia 1000 dirham. Dia kata, tadi lepas zuhur, ada seorang pemuda, rumahnya ujung sana, dia terjumpa barang tersebut. Lalu pakcik dia pergi. Pergi rumah tu, beri salam, keluar. Kamu ada jumpa barang, barang ni? Dia kata, ada ni. Oh, ni aku punya. Apa dalam ni? Batu permata yang sangat berharga. Betul. Memang betul. Buka ni. Kamu ni. Lalu dikeluarkan 1000 dirham kepada pemuda tu. Oleh kerana kamu jumpa nak aku. Pemuda kata tak. Dia tak nak terima duit 1000 dirham. Tak nak terima. Dia kata ambil lah. Ambil lah. Dia kata apa? Aku simpan kerana Allah Ta'ala dan aku berjanji untuk pulang pada tuannya kerana Allah Ta'ala. Dia tak nak terima. Dia kata ambil lah. Sampai sudah dia tak mau terima. Dan dia tak tahu laki-laki ni iklan siapa-siapa jumpa nak beri 1000 dirham. Dia tak tahu. Dan kalau dia tahu pun, dia kata aku simpan bukan untukku. Aku bimbang takut terjumpa, aku simpan. Ambil lah. Laki-laki ni balik. Ambil barang tu. Tidak berapa lama di Mekah ni berlaku kemarau. Ekonomi merudum. Pemuda tadi hilang pekerjaan di Madinah, perniagaan tak bermaju. Lalu dia pun berhasrat untuk keluar pada kota Madinah. Nak keluar daripada Mekah, Mesir Haram. Peristiwa berlaku di Mesir Haram. Bukan Madinah, sorry. Dia keluar pada Mekah, pergi ke Jeddah, pelabuhan Jeddah, dan dia naik kapal. Untuk pergi ke satu negara yang lain. Tiba-tiba saja di tengah lautan, kapalnya dipukul ribut. Rekahkan cerita, kapal ni pecah. Bila kapal ni pecah, kapal ni tuh karam dan penumpang-penumpang masing-masing menyelamatkan diri, ramai yang mati. Dia ni, pemuda tadi, alhamdulillah, dia sempat bergayut pada satu papan. Dia pegang papan tersebut dan dia tu dibawa oleh ombak hanyut-hanyut-hanyut sampai terdampar di pantai. Dinaik ke pantai tersebut. Peristiwa berlaku tu tengah malam. Kapal tu penanggal dia ribut ni tengah malam. Dia sampai pantai tu, dan dia tak tahu nak pergi ke mana, basah kuyuk, tapi Allah selamatkan nyawa dia, alhamdulillah. Tidak jauh daripada tempat dia naik tu, dia nampak ada satu surau, satu masjid, tapi masjid nampak usang sikit. Dia pergi masjid tersebut, dia masuk.
Bila sampai waktu subuh, dia azan. Dia tengok orang tak mari. Dia pun azan. Lepas dia azan, jemaah pun datang. Berapa orang jemaah datang. Tengok-tengok dia, baju basah kuyuk. Tok Bilal basah baju. Dia kata, kamu daripada mana? Dia pun cerita apa yang berlaku pada dia. Lalu mereka beri pakaian dan pada pemuda tersebut. Dan dia duduk sudah. Orang kampung kata, kamu duduk sinilah. Kamu ni seorang alim. Kamu boleh mengajar sikit-sikit ilmu Islam pada kami. Kamu pun boleh jadi imam. Dia pun jadi imam masjid tu. Dia duduk sana beberapa bulan. Hinggalah orang kampung tengok dia ni baik. Belum kahwin. Lalu mereka nak jodohkan dia dengan seorang wanita di kampung itu. Alang-alang duduk Pulau Serai ni, kahwin orang surat Pulau Serai lah, kata dia. Kamu kahwin orang sini lah. Ya. Daftarmu ni sini. Lalu mereka carilah, ada seorang wanita, lawa budak kampung ni, memang cantik sungguh, belum kahwin, tapi ayah dia meninggal dunia. Keluarganya setuju kahwinkan budak perempuan yang cantik dengan pemuda tadi. Maka kahwinlah. Sebelum kahwin, dia bawa lah pemuda ni untuk kenal dengan wanita tu. Tengoklah dulu. Ya, nanti silap-silap hari bulan, nak kahwin orang lain, dapat orang lain. Tengok dulu. Tatkala mana dia masuk ke rumah wanita itu, rumah keluarga wanita itu, dia terkejut tengok rantai tengkuk yang dipakai oleh wanita itu daripada permata yang dia jumpa dulu di Mekah. Matanya duk asyik duk tengok permata tu. Dia kata, kami bukan bawa kamu tengok permata tu, tengok tuan punya permata tu. Dia kata, tak, permata ni aku pernah jumpa dulu di Mekah. Penduduk kampung kata, kamu yang jumpa? Dia kata, ya. Kamu tahu tak, ayah wanita ini ialah pakcik yang hilang permata tu di Mekah yang kamu jumpa tu. Ini anak perempuan dia dan dia telah meninggal dunia. Dia balik pada Mekah, dia cerita pada kami bagaimana dia pernah hilang permata tadi. Dia jumpa kepada seorang pemuda. Dia nak bagi pemuda tu duit. Pemuda mati-mati tak nak duit. Dia balik dengan seronok cerita pada kami dan dia kata pada dia, aku lepas peristiwa itu sentiasa doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, kamu kahwinkan anak perempuanku dengan pemuda tersebut, ya Allah. Ya Allah, kahwinkan anak perempuanku dengan pemuda itu, ya Allah. Pada ada negara lain. Bila dia tahu rupanya pemuda inilah Allah hantar, terdampar di pantai dan dapat kahwin dengan pemuda tersebut. Boleh jadi orang kahwin-kahwin orang jauh-jauh ni agaknya bapak dia doa macam tu lah dulu ni. Hebat ya akhi sejarah. Ya. Maknanya demikian. Apa yang nak boleh sebut sini? Hujung pada kisah ni. Kita tengok. Fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqul, wallahi la azidu ala haza wa la anqusu minhu. Pemuda tadi lepas Nabi sebut tiga benda. Kamu sembahyang jangan tinggal, sembahyang fardu, puasa, zakat. Laki-laki ini bersumpah demi Allah, aku tidak akan menambahkan sedikit pun daripada apa yang Allah wajibkan atasku dan aku tidak akan kurang sedikit pun. Faqala an-nabiy sallam, aflaha in sadaqa. Berjayalah dia sekira dia benarkan apa yang diucap. Ada riwayat lain mengatakan, kata Nabi, kalau kamu nak kena ahli syurga, itulah ahli syurga. Okay. Kalau kamu nak kena ahli syurga, itulah ahli syurga. Pemuda kata pada, demi ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan menambah dan aku tidak akan mengurangkan. Makna pun dia, seorang sahabat yang dapat berita, dapat amalan, lalu dia istiqamah dengan amalan tersebut. Istiqamah dengan amalan. Sahabat-sahabat sekalian, hidup kita atas muka bumi ni, ada masa kita mari rajin, ada masa kita mari malas. Ada masa kita ada waktu lapang, ada masa kita mari waktu sibuk sangat. Kalau kita nak tahu, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Kalau kita nak tahu istiqamah seseorang tu dengan amalannya, jangan tengok waktu dia tengah senang. Macam kita lah. Kalau tuan-tuan nak kena kawan, tengok waktu susah, bukan waktu senang. Ya. Waktu kita tipu musibah, baru kita kenal siapa kawan, siapa lawan, siapa musuh. Ya. Sebab itu bagi kita, nak tahu seorang tu,
dia istiqamah dengan semayang ke tidak, maka tengok waktu dia ditimpa kesibukan. Sibuk sikit, semayang ke tak? Ya, Nabi kata kalau kamu nak kenal seorang, kamu kena berjalan, kena buat dengan dia tiga perkara. Pertama, musafir bersama dia. Kalau kita nak kenal, nak kenal sahabat kita ni, betul-betul kita kenal dia, kita kena buat tiga. Pertama, musafir bersama dia. Ya, bila sebab kita musafir sama dia, kita akan kenal orang ni. Ada orang kadang di rumah semayang, musafir tak semayang terus. Di rumah ni okey, musafir je Allah Rabbi. Pergi hanyai, terlupa dah. Berubah terus dia. Musafir je dia, kita tengok akhlak dia. Yang kedua, makan bersama dia. Makan bersama. Kita bila kita makan dengan orang tu, kita akan tahu akhlak orang tu. Kan cara makan ni pelik. Tuan-tuan perhati tak cara makan? Kan cara makan. Jangan pula lepas ni pakai tengok orang makan. Setiap cara makan tu kan macam-macam cara. Ada orang dia ambil sikit, dia makan. Ambil lagi, makan. Ambil lagi, makan. Ada orang ambil penuh, makan-makan. Ada orang letak penuh, gaul, baru makan. Ada orang makan yang ujung pinggan dulu, udang kemudian sekali. Semua cara makan tu ialah akhlak orang tu. Salah ke? Tak. Itu kemampuan. Ada orang yang makan sikit yang tepi dulu. Makin jauh. Orang ni dia suka menghadapi problem, dia ambil yang dia rasa yang senang dulu, kemudian dia akan hadapi yang susah. Ada orang tak, dia ambil yang makan yang jauh dulu, baru dia hadapi yang senang. Ada orang ada masalah, dia atasi yang besar dulu, sebab yang lain akan jadi ringan. Ini masing-masing. Makan bersama. Ya, Nabi kata, kul bi yaminik. Makan dengan tangan kanan. Wa khuz ma yali. Ambil yang depan dulu. Ambil yang dekat dulu. Ha, sebab tu sebelum duduk, tengok dulu. Strategi kena betul. Jangan duduk depan sambal, nyanya. Kena pusing, elok-elok. Duduk depan ikan ayam goreng. Allahumma barik lana. Basuh tangan. Duduk depan. Tapi sekarang meja pusing. Meja sekarang pusing. Kawan tu letak ayam depan dia dah. Baru nak ambil, member pusing pula. Sambal, nasib. Ambil yang dekat. Islam ni hormat, Masya Allah. Ada seorang sahabat Nabi. Dia ni tu sekalian. Dia bukan sahabat Nabi. Nabi sendiri. Satu hari Nabi keluar pada rumah dia. Insya Allah. Sikit lagi. Nabi keluar pada rumah dia. Membawa 8 dirham. 4, 6, 8. 8 dirham. Nabi bawa duit 8 dirham untuk Nabi beli selai baju. Nabi nak beli baju. Sampai di pasar, ada seorang budak perempuan tengah duduk menangis. Menangis sosok, menangis sungguh-sungguh. Nabi pergi dekat budak ni. Nabi kata, kenapa kamu menangis? Dia kata, ya Rasulullah, tuan saya bagi pada saya duit 2 dirham untuk beli barang. Dia ni hamba. Budak perempuan ni hamba. Tuan dia bagi duit pada 2 dirham untuk beli barang. Tapi duit tu tercecer. Tak tahu jatuh di mana. Dia cari, puah cari, tak jumpa. Dia takut pada tuan dia. Hamba takut, tuan-tuan. Kena pukul, kena herbik, kena macam-macam, kena seksa. Dia takut. Dia menangis. Nabi kata gini. Nabi ambil duit Nabi 2 dirham. Nabi sedekah dia. Ambil. Nah, ganti balik duit kamu hilang. Kamu beli barang. Nabi masuk ke pasar, beli selai baju 4 dirham. Masa tu murah, tak ada SST, tak ada cukai. 4 dirham Nabi beli baju baru. Nabi ni ditanggal baju lama dia, dia pakai baju baru. Ini sunnah Nabi. Nabi bila pakai baju, beli baju, dia pakai terus. Dia pakai terus. Beli kasut, Nabi pakai terus. Beli, pakai terus. Kita dah beli, bawa balik dulu, simpan, tunggu raya. Mati tak ada raya, tu mati celik tu. Nabi pakai baju baru, Nabi ambil baju lama, Nabi bawa balik. Tengah jalan, jumpa seorang laki-laki duk minta merayu pakaian. Dia tak ada baju, laki-laki tu. Dia kata, tolonglah tuan-tuan, tolonglah yang lalu-lalu, tolonglah siapa-siapa ada pakaian, berilah padaku pakaian. Semoga Allah Ta'ala beri pakaian nanti baginya di akhirat.
ni anak-anak yang baru ni mungkin tak pernah merasa suasana tu. Ya, generasi saya dan sebelumnya biasa tak ada baju, tuan-tuan. Biasa tak ada baju. Dulu kalau raya, kasut sekolah sama warna, sama. Ya. Kasut plastik putih itulah. Ya. Ni dulu tak ada baju ni biasa. Sekarang ni bermewah-mewah. Lalu Nabi SAW dengar laki-laki ni minta baju, Nabi tanggal baju baru yang dia baru beli, Nabi beri pada laki-laki tu. La ilaha illallah. Nabi tanggal baju yang baru beli tu, Nabi bagi pada laki-laki tu. Kalau kena kita lah, mesti bagi yang lama tu. Ni ambil-ambil yang ni. Ini baju lama pun Nabi punya tau. Ini baju Nabi ni. Kalau kita lah, baju Nabi buruk macam mana pun, baju Rasulullah. Tapi Nabi, la ilaha illallah, dia tangga yang baru tu, dia beri pada laki-laki tu, dia pakai yang lama. Dia patah balik pergi ke pasar nak beli baju lain dengan duit berbaki 2 dirham. Nabi duit dia tinggal 2 dah. Dia buat 8, bagi budak tu 2, tinggal 6, beli baju 4, tinggal 2. Sampai di pasar, jumpa pula budak tu tengah menangis lagi. Menangis lagi. Nabi pergi kat dia, Nabi kata, kenapa kau menangis lagi? Dia kata, wahai Rasulullah, saya dah beli barang yang tuan saya kirim, tapi saya takut nak balik. Budak dia takut nak balik, saya takut tuan saya marah, saya takut tuan dia pukul dia. Dia takut nak balik, tuan-tuan, sebab keluar pagi, petang tak balik lagi. Kalau kena kita dengan anak kita pun kita marah, tuan-tuan. Ni hamba. Nabi kata apa? Aku hantar kamu balik. La ilaha illallah. Nabi, tuan-tuan, Nabi kata, tak apa, aku hantar kamu balik. Rumah budak ni bukan dekat, tuan-tuan. Bukan ada kereta, bukan ada. Nabi hantar. Sampai depan rumah tu, Nabi beri salam berapa kali. Kali pertama, tak ada siapa jawab. Kali kedua, tak ada siapa jawab. Salam kali ketiga, barulah seorang wanita menjawab. Nabi tanya, kamu tak dengar aku beri salam ke? Dia kata, dengar ya Rasulullah. Cuma aku nak biarkan banyak kali doa untuk kami. Kan salam tu doa. Dan doa tu Rasulullah. Nabi kata, ni khadam hamba kamu ni, dia hilang duit yang kamu bagi pada 2 dirham tu. Dia hilang. Dah aku dah ganti. Dia dah beli pun. Cuma dia takut nak balik. Sebab daripada pagi dia tak balik. Kan duit hilang. Dia melilau cari. Dia takut nak balik. Dia takut kamu pukul dia. Nabi kata, kalau kamu nak marah pada khadam kamu, kamu jangan marah ke dia. Marah pada aku. Tuan-tuan tengok. Rasulullah. Siapa nak hilang duit? Dia bukan nak hilang. Terhilang. Nak macam mana? Tuan-tuan jangan marah. Orang mari buat kereta, langgar belakang kita, jangan marah. Dia bukan nak langgar. Siapa ada orang nak accident? Benda tu berlaku di luar kehendak kita. Ya. Sampai Nabi beri tegur. Nabi kata, kalau anak kamu berlari-lari, terlanggar tempayan, pecah tempayan, kamu jangan marah melampau-lampau pada anak kamu. Sebab setiap benda ada ajalnya. Sampai ajal, pecah. Sampai ajal, dia rosak. Kalau tak sampai ajal, gelas ni tutup kilang gelas tu. Siapa masa dia akan pecah. Nabi kata, kamu kalau kamu nak pukul khadam kamu, hamba kamu, kamu jangan pukul dia, kamu pukul aku. Apa kata wanita ni? Ya Rasulullah, demi Allah, dengan ini aku merdekakan hambaku ini ya Rasulullah. Dia merdekakan hamba dia. Masya Allah. Budak tadi balik takut kena pukul, tiba-tiba dapat berita Nabi jamin dia dapat satu lagi, tuan dia merdekakan dia. Masya Allah. Lalu kata Rasulullah, 6 dirham, dengannya aku boleh sedekah, dengannya aku boleh beri pakaian kepada orang tak ada pakaian, dengannya aku boleh merdekakan hamba, ya, dengan 6 dirham. Kesimpulan pun dia, yang penting hidup kita ni bukan panjang umur, tapi apa kita isi dengan umur. Yang penting bukan banyak harta, tapi apa kita buat dengan harta yang kita ada. Anda nak tutup dengan kata-kata almarhum Tunku Ni Aziz. Apa kata almarhum Tunku Ni Aziz? Tidak ada makna orang kaya kalau orang miskin tidak boleh menumpang kekayaannya. Tak ada makna orang kaya kalau orang miskin tidak boleh menumpang kekayaan dia sikit. Tidak ada makna orang yang ada ilmu, tidak ada makna orang alim, tidak ada makna seorang yang alim
kalau orang jahil tidak boleh menumpang sedikit ilmu yang ada pada dia. Maka apa yang penting pada kita ialah yang kita buat ini, berapa ramai yang dapat manfaat, maka lagi ramai yang dapat manfaat, maka lagi besar pahala. Semoga Allah merahmati kita insya-Allah, dan menjadikan hadis malam ni yang kita ambil ni benar-benar suatu nasihat untuk kita. Istiqamah dengan amalan, doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan kita masih menjadi hamba Allah yang soleh. Wallahu'alam. Jadi yang rasa itulah untuk malam ni. Kebetulan ada satu lagi program jauh juga malam ni. InsyaAllah panjang umur jumpa semula pada masa-masa akan datang insyaAllah. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Rabbana hab lana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu.